Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Salam sejahtera kepada semua. Ya, Abang Zek, sihat, alhamdulillah. Anwar Rizal, waalaikumsalam. Comel Amuk, masih. Rizal Ahmad, waalaikumsalam. Cik Din Soyad, Faudi, Ismail, Mat Hashim, Hanif Iskandar, Rafi'i Hamzdan, Syed Al apa benda ni, Aidil, Umar Fly, Omar Shah Omar, Abang Zali. Isu apa ni? Isu semasa tekan-tekan share dulu lah. Saya bersiaran secara live di Facebook saya, page Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di TikTok saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Amran Bayu, waalaikumsalam. Aidi Putra, waalaikumsalam. Cik Muhammad Nur, waalaikumsalam. Zaibidi Ishaq, waalaikumsalam. Syaris Sahad, waalaikumsalam. Asbullah Yamin, Khairu Anwar, terima kasih siapa yang beli tu ah. Baharin bin Umar, Muhammad Zulkifli, Nora Muhammad, Nurmawati, Mat Yusof, Andy Utara, Zain Azra'i, Airi Rosli, Syahdin, Ramli Sulaiman. Moga bertambah bersemangat eh. Terima kasih. Waalaikumsalam pada siapa yang memberi salam. Ni ampa duk tanya saya pakai buat macam mana rambut je ni kan. Tu saya dah bubuh kat dalam shop tu. Ampa punya pasal saya pergi register seller shop apa benda seller yang TikTok punya lah. Dan saya pun dah pilih produk-produk. Cuma yang paling pentingnya spray tu. Hair sprayer tu. Yang tu lah yang saya pakai. Gatsby tu lah. Sebab bila kita pakai homemade ke apa ke, bila dalam 3-4 jam dia akan jadi berdebu kan. Dia akan jadi putih-putih tu. So yang akan bagi dia hold the apa structure rambut tu adalah spray tu. So lepas pakai homemade, toy spray lah. Tu yang dia akan jadi berkilat lama. Daripada pagi sampai lah ke petang. Itu produk yang saya pakai. Waalaikumsalam dan siapa yang memberi salam lah. Okay, mantap lah, follow lah, jangan tak follow. Ari Ek, Muhammad Kir, waalaikumsalam lah. Waalaikumsalam pada siapa yang memberi salam. Gatsby tu made in Japan kalau tak salah. Yang mana satu? Yang tu lah yang ada kat dalam tu. Yang tu saya dah pilih tu. Gozan, waalaikumsalam. Apa tak beli kat luar, beli kat saya. Patut lawa rambut. Musafir senja lah. Tapi amanya nak pakai selalu sangat lah. Janganlah sampai siang apa pagi petang siang malam pakai kan. Dia satu hari tu dia boleh bertahan sampai malam. Tapi bila spray tu hang kena pastikan jaga rambut ah. Waalaikumsalam ah, siapa yang memberi salam di Facebook ah. Kalau dah start spray tu kan, maknanya kena start jagalah, tak boleh kena tiang ke kena apa ke. Dia tak boleh buat-buat lah. Fih, hang tengok kat mesej. Tengok apa, sekejap habis live, boleh tengok. Stalo, waalaikumsalam. Stalo, Tora, sahabat saya, waalaikumsalam. Simpan jambang, saya pernah simpan tu, nampak pelik. Bini pun tak mahu duduk dekat, takut je tau. Broken Angel lah. Ni lagu Broken Angel ni. Nasrul Lalat, Muhammad Adham. Mak Syarah Hussein lah. Mak Sabu nak apung dengan harga telur. Dia cakap tadi lah. Yang saya tahu tadi, dia keluar statement, dia kata apa daripada India tu hanya sementara. Bila tu orang KL lah. Saya dah pindah mai duduk KL lama mana dah. Abang dia dah nak waka. Fik, dengar UMNO nak mahkamah batalkan. Sila buat lah. Cakap saja tu tak guna. Tolong buat lah abang. Mereka teruskan untuk buat. Yusof, waalaikumsalam eh. Johnny Chong tak sayang presiden ke? Seperti ni. Johnny Chong Bukit Bintang apa ni? Pandai Syafiq, tahu tu tajuk lagu ya, saya tahu lah. Lagu-lagu ni saya tahu, pertama-tama lagu luar negeri ya. Kalau five ekonomi, apa benda ni? Anjing pun boleh jual burger jadi tak faham lah. Badu Isyar, waalaikumsalam. Sihat semua lah. Semua saya rasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Tak ada yang tak apa nak sihat lah. Kecuali hat sebelah sana lah kan. Ada mereka, ada banyak di kalangan mereka yang tak apa nak sihat. Di sebelah sini sihat lah, daripada segi mental tak apa nak sihat. Teruskan perkongsian tuan-tuan. Kalau di TikTok ni dia ada anak panah tu. Anak panah tu fungsi dia adalah untuk share.
Share lah seantero dunia. Lepas tu ada gerai di situ shop, tolonglah beli produk yang ada kat dalam tu. Jadi di FB ni ada button share, tolong-tolong share. And naikkan view kita, barulah semangat sikit nak berhujah. And Rarali Saad, waalaikumsalam. Siti Saripah, Saripah. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Mula sekali mukadimah sedara. Apa nama ni? Macam mana kes apa ni? Kes 300. Apa benda pula dah? Dia kata, Menteri Komunikasi sekejap. And baca WhatsApp you. Apa benda pula dah? Saya nak baca, tak function. Saya nak baca WhatsApp apa. And habis daripada saya live nanti saya baca. And sekarang saya baca gangguan lah. Siapa dia pula dah ni? Oh, yang tu lah. Yang tu nanti apa saya baca jenis cok kan. Sama lah, saya ingatkan siapa dia tadi. You kan? Okay, okay. Apa jap lagi saya baca, jap lagi saya baca. Budak Murad. Oh, saya bukan nama Murad. Syafiq, kesian lah. Syafiq, amuk betul kat mana tadi? Baba apa tak nama dia? Okey, tuan-tuan, mukadimah pada hari ini, tuan-tuan, orang Johor ni jaga-jaga, tuan-tuan, berhati-hati sebab ada varian baru yang ditemui di Johor sana, dan kita pun tahulah, banyak pelancong daripada China ni, mereka akan, daripada Guangzhou, mereka akan mendarat di Singapura. So, mereka masuk Johor ni melalui Singapura. Jadi, tadi Kementerian Kesihatan dah laporkan dah, kata ada penemuan varian baru lah, walaupun kes import satu dia lapor tadi lah. Jadi apa-apa pun, teruskanlah menjaga kesihatan diri anda, anak-anak anda, keluarga anda. Jadi kita jaga diri kita dulu, keluarga kita, insyaAllah kita boleh jaga orang lain. Jangan lupa, siapa yang belum ambil vaksin, boleh ambil vaksin. Siapa yang tak berapa yakin, bolehlah ambillah madu dengan batu soda. Saya ada tengok ada di TikTok ni, ada seorang budak muda, dia jual madu murah. Dia pergi ambil sendiri madu tu. Dia jual apa? Madu. Madu apa nama dia panggil? Walang apa dia jual. Dia jual murah. Jadi tuan-tuan boleh pilih cari kat dia madu original tu. Jangan nak pergi dekat apa nama tempat apa tu. Dia pun pergi beli madu tu kan. Itu madu tak apa nak original. Itu gula kan. Jadi cari madu original. And habatu soda amalkan. Dan pakailah hand sanitizer dan juga pelutup muka. Jangan kita lupa madu tualang original ni rekan kita ada jual. Nanti boleh pergi beli kat dia. Okey, tuan-tuan, jadi jagalah diri. Dengar cerita ni dekat atas highway ni, nak apa nama, dekat raya Cina ni, dekat 3 juta orang balik kampung. Biasalah dia campur semua. Melayu, Cina, India semua ni. Apa nama, semua pakat nak balik-balik semua pakat nak balik kampung. Jadi penuhlah atas highway dengan manusia. Jadi kat R&R apa semua tu kena jaga-jagalah saudara. Jangan kita terlampau seronok sangat. Satgi bila kena baru kita nak beringat. Okey tuan-tuan, nak cari madu bini barah bang. Oh, ada ayat dah. Ayat dia ada. Dulu saya pergi di ni, kongsi sikit lah. Dulu saya pergi di Siam, dulu jumpa dengan ada rakan kita di Facebook recommend, jumpa dengan Baba Mat. Baba Mat Mat Mawi, dia ni timbalan ulama negara Thai. Timbalan ulama negara Thai dia bagi kat saya satu satu doa. Tapi saya tak tahu lah kalau saya bagi kat hangpa ni mujarab ke tak. Sebab dia bagi direct kepada saya duduk depan dia. Jadi hangpa pergi cari, saya lupa dah nama surah tu yang Allah Rabbuna wa Rabbukum tu kan. Hangpa pergi cari ayat tu, Allah Rabbuna wa Rabbukum tu. Hangpa pergi bacalah. Subuh 40 kali, Zuhur 40 kali, Asar 40 kali, Maghrib 40 kali, Isyak 40 kali selama 40 hari. Lepas tu pergi jumpa bini, baca kat dia. Allah Rabbuna wa Rabbukum. Baru pergi jumpa dia. Tapi dia kahwin dua ni dia tak boleh minta. Dia kena pergi kahwin dulu. Biar gantui. Gantui baca. Allah Rabbuna wa Rabbukum. Ni lepas ajak lah. Ni mukadimah lah. Mukadimah. Lawak kan.
Tapi doa tu betul. Saya dapat tu doa tu betul ya. Untuk melembutkan. Isteri pun boleh pakai kat suami. Suami pun boleh pakai kat isteri. Tak ada masalah apa. Tapi saya tak tahulah kalau saya bagi ni dapat ke tak kan. Tapi kalau pergi minta tu memang... Selalunya lah yang kawan-kawan saya had pergi minta abang kata nak kahwin dua ni kebanyakannya semua arwah. And semua main beritahu saya kata Syafiq abang nak pergi minta kat kak nak pergi kahwin dua. Lepas tu bini dia jemput lah. And dia kata Syafiq mainlah kenuri tahlil ni kak dah buat abang dah tak ada lah. And kebanyakannya macam tu lah. Jadi tak perlu minta lah. And kebanyakannya kes-kes dia berlaku sebegitu. And, jadi minta memang tak dapat lah kan. Ni orang perempuan dalam ni pun marah kat saya. Haram jodoh betul hari ni pelang ni. Okay entar eh. Syafiq nanti kita live sama-sama sebenarnya ni Fatin Syahirah. Okay entar eh. Saiful Bari. Waalaikumsalam. Okey, okey entah nah. Berkaitan dengan ada satu kenyataan lah berkaitan dengan Menteri Perpaduan hari ini. Jadi Menteri Perpaduan hari ini dia kata akan ambil tindakan kepada pemain-pemain media sosial dan yang dia melihat dan daripada segi TikTok ni dan lebih cenderung kepada isu perkauman dan juga agama dan sebagainya. And, jadi ini adalah satu kenyataan yang saya rasa and satu tindakan yang diambil and tanpa ada sebarang bukti and yang mengatakan bahawa ada wujudnya and isu-isu berkaitan dengan perkauman dan juga agama and dekat dalam medium-media sosial khususnya dalam TikTok dan sebagainya. Apa yang kita lihat di sini adalah menteri ataupun kerajaan hari ini ketakutan khususnya medium Facebook dan juga TikTok ni sebab tidak dikuasai oleh mereka. And sebab apa kalau tuan-tuan tengok yang lebih kepada perkauman and bahasa-bahasa yang jelek, fitnah, lucah dan sebagainya semua dekat Twitter. Sebab apa menteri hari ni tak berani sebab apa nama tak berani sebab apa nama menyebut Twitter. Sebab Twitter ni kan dimonopoli oleh kelompok-kelompok mereka, khususnya golongan-golongan di dalam Pakatan Harapan. Macam tu juga dengan Clubhouse. And so sebab tu dia tak sebut. Jadi Facebook, YouTube dan juga TikTok ini and dikuasai oleh and orang daripada Parti Perikatan Nasional. Dan sebab itulah and mereka menggunakan alasan and kunun-kununnya lah and adalah perkauman dan sebagainya. Nasihat saya kepada menteri mudah sahaja. Kalau wujudlah and macam ada setengah mereka dok kata ini adalah satu jernayah. Tidak ada wibawa. Di manakah wibawa, wibawa, wibawa pula otak mereka. Kan? Jadi bukan mereka nak tentukan ada wujudnya satu elemen. Apa nama ni, criminal element. Ataupun apa nama, elemen jenayah. Bukan mereka nak tentukan wujudnya elemen hasutan dan sebagainya. Bukan mereka. Kalau betul, tunjuk kepada kita. Berapa banyak laporan PDRM yang telah dibuat. Yang melibatkan siapa. Dan siapa yang buat hasutan tersebut. And, jadi dia kena tunjuklah kepada kita, kena buktikan. Dan bila laporan telah dibuat, pihak PDRM akan menyiasat. Dan juga pihak apa nama ni, pihak SKMM juga akan menyiasat. Dan mereka selepas apa nama selesai siasatan, maka mereka akan dakwa di mahkamah. Dan hakim yang akan tentukan. Undang-undang dalam negara kita dah memang lengkap dah, dah memang ada, dah memang cukup dah. And so tak perlulah duk bagi tahu kat kita. Saya pun banyak kali juga apa nama mereka duk bagi tahu kat kita. And dia kata Syafiq Alim ni telah membuat satu wibawa, tidak berwibawa, jenayah, prejudis terhadap kerajaan. Saya kata apa yang saya respon kat dia? Kalau betul, bawalah saya ke mahkamah, hadapkan saya ke muka pengadilan. Bukan hampa cakap, who are you? And you dalam parti yang bertentangan, memanglah you duduk dalam kerajaan sekarang ni, semua orang buat, semua tak kena. And jadi you tuduhlah macam-macam. And you katalah ada elemen itu, ada elemen ini. Tapi siapa you? Menteri tak ada kuasa untuk menyiasat. Buat muncai dalam TikTok dan juga Facebook ni mereka tidak ada kuasa untuk menyiasat. And jadi ini berlaku kerana apa? Kalau tuan-tuan tengok live-live yang mereka buat, khususnya di Facebook Barisan Nasional. And ada berapa orang yang tengok? Dan yang Lokman Adam tu dah turun lah daripada 8,000 dah lah ni tinggal 3,000 lebih, 2,000 lebih. Tak lama hilang tu, ya lah.
Yang lain-lain tu. Berapa ramai tengok. Tambah kalau orang Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kalau buat ada kot. 100, 200 orang tengok. Dan begitu juga dengan TikTok ni. Dan bila mereka buat live, ada kot 50-60 orang tengok. Sebab tu dia tak puas hati. Sebab tu dia rasa dia tak puas hati dan dia kata, oh kita nak kena tutup medium ni. Kita nak kena ambil tindakan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang kita nampak cenderung kepada untuk menyekat kepada kebebasan bersuara. Jadi bila you rasa tak kuat dekat situ, nak tutup. Begitu juga dengan undi 18. Tapi sekejap kita cerita undi 18. Kita cerita hak bab ni dulu. Jadi kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, bila kita sebut tentang perpaduan dalam negara kita ni. Perpaduan dalam negara kita ni dapat diputik sekiranya pihak-pihak tertentu tidak mendrag isu tu pergi kepada isu perkauman. Sebagai contohnya isu judi. Judi tidak ada kaitan pun dengan isu agama ke, isu kaum ke, tidak ada kaitan langsung. Tapi ada satu pihak tu. And melabel. Dia kata parti PAS haramkan judi di Kedah sebab perkauman. Parti PAS haramkan judi di Kedah sebab agama. Sebab tuntutan agama mereka yang mereka tidak kira kepada sensitiviti agama lain. Inilah ni, ni. Yang parti-parti ni, kita malah nak sebut lah kan. Tapi parti DAP ni, selalu, semua benda dia akan drag pergi kepada isu perkauman dan juga isu kaum. Sedangkan judi bukan masalah agama. Judi bukan masalah perkauman. Judi melibatkan semua orang. Orang Melayu pun main judi. Orang India main judi. Orang Cina pun main judi. Semua bangsa main judi. So, apa masalah dia? Judi diharamkan adalah kerana dia mendorong kepada masalah moral. Daripada sudut psikologi seseorang. Kan, otak dia jadi tak betul. Kan, duk fikirkan nombor. Mana boleh kira nombor tu, dia main, apa, dia gunakan probability and kemungkinan ataupun keberangkalian. Mana boleh kira. And sebab apa dia duk kira? Sebab sort, dia dah sort dah. And jadi dia dah jadi terlampau taksub kepada judi ni, kira lah. Buat, okey, nombor ni. And jadi menimbulkan kepada masalah, apa nama, daripada sudut mental health dia. And mendorong kepada masalah dia punya keluarga dia. And bila dia dapat duit apa gaji dia, so dia akan pergi beli nombor. And habis duit dia, mungkin gaji dia 1500, member dia bagi tahu ini nombor kasih om ya, you kasih hentam 500, dia pun pergi bantai 500. And lepas tu syok lah duit dia. And macam mana dia nak bayar sewa rumah, macam mana dia nak bayar utility, nak bagi anak bini makan dan sebagainya. So bila dia balik rumah, bini dia marah dia, maka dia akan memukul bini dia. So benda ni semua ada dalam laporan PDRM dan sebagainya. Masalah-masalah yang berbangkit disebabkan judi. Malah keputusan yang diambil pun bukanlah disebabkan kaum ataupun kerana kebencian kepada agama lain. Tapi keputusan yang diambil adalah dengan and supaya dapat menyelesaikan masalah moral di kalangan rakyat. And mengurangkan masalah berkaitan dengan jenayah rumah tangga dan sebagainya. And so ini adalah keputusan yang diambil. Tapi ada satu pihak lagi, dia bawa kepada isu perkauman. And kata kita perkauman, orang label kita perkauman, PN ni perkauman, benci agama lain dan sebagainya. So pihak ni yang perkauman. Jadi dia label kita sebagai perkauman. Begitu juga dengan Unisex Salon. Baru-baru ni ada seorang berlakunya perdebatan. Masuk dalam room, dia bagi tahu kat saya, oh nak debat isu hair salon. And isu apa Terengganu tak bagi apa merentas desa memakai seluar pendek dan sebagainya. Mereka-mereka ni yang bawa cenderung pada perkauman. Dan bila saya periksa balik, nasib baik saya ni jenis orang yang suka periksa. Saya takkan terima buta-buta ya data tu. Jadi saya pun periksa lah apa, Majlis Sukan-Sukan apa, Majlis Sukan Negara MSN punya web page 8 Ogos tahun 2022. Ingat lagi date dia. Dan dekat dalam MSSN, dekat dalam Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, ada atlet-atlet. Dan event yang dia sebut tu pun, yang kawan tu sebut, event tu pun dalam gambar tu ramai atlet pakai seluar pendek.
Dan sehingga ke hari ini, dia kata dia nak bagi tahu kat saya, dia nak bawa satu peraturan di peringkat negeri Terengganu yang bagi tahu kata, oh, kerajaan dari Terengganu suruh orang bukan Islam tutup tutup kepala pakai seluar pendek, apa nama, pakai seluar panjang dan sebagainya. Sampai ke hari ini, dah 2 hari, tak ada pun bagi surat peraturan dan sebagainya. Nampak? Semua benda mereka nak bawa, bila kata Terengganu dipimpin oleh PAH, maka nak bawa kepada isu perkauman. Macam tu unisex loan. Saya bagi tahu kat dia. Kan, apa nama, sahabat kita daripada apa, ketua penerangan Terengganu. Bagi tahu, keputusan yang diambil bukan adalah disebabkan oleh perkauman. Kan, bukan disebabkan oleh agama. Tetapi keputusan ini baik adalah untuk keputusan diambil adalah untuk menghalang daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini dan juga masalah moral. And jadi saya bagi tahu and kepada mereka berapa banyak non-Muslim scholar yang tulis tentang woman privacy and tentang privasi wanita, termasuklah dengan pusat apa nama dandan rambut salon lah, and berkaitan dengan kehendak wanita untuk adakan mereka punya private place mereka sendiri, and terutamanya melibatkan kereta api, bank, bas, salon dan sebagainya. So ni melibatkan woman privacy. Jadi bila kita bawa bincang kan, dia berkata, oh tak ada, exco kerajaan apa nama negeri Terengganu tak sebut pun tentang woman privacy. Dia sebut tentang masalah lain yang tak diingini. Samalah termasuk dalam woman privacy. Dan isu berkaitan dengan privasi wanita kan, bila di Selangor, di Kuala Lumpur, dan bila buat train khas untuk wanita, dia pun tak kecoh. Dia pun tak kata pun sebab agama, sebab kaum dan sebagainya. Bila di Selangor, di Kuala Lumpur, kita buat bas yang khas untuk wanita, dia pun tak kecoh. Dia pun tak kata pun sebab isu agama, kaum dan sebagainya. Tapi bila kerajaan Terengganu, kan, mungkin dia punya menteri besar dia buah lebay atas kepala. Bila dia ada lebay di atas kepala, bila dia pakai jubah, bila dia buat something untuk privasi wanita, oh, ini adalah diskriminasi terhadap kaum. Sepanjang hujah dengan saya, tak boleh bawa pun satu bukti yang mengatakan and di sebelah sana ada wujudnya diskriminasi kau. Maka satu parti ini di Malaysia, kita kenal since 1964. Siapa tak kenal DAP? Siapa tak kenal DAP? Mungkin yang budak-budak muda dia tak berapa nak kenal lah. Macam yang sebaya saya pun kebanyakannya tak kenal. Tapi kalau mereka membaca sejarah, mereka akan kenal lah. Siapa tak kenal DAP? DAP from the beginning, daripada awal penubuhan dia, memang dia selalu sentuh isu agama dan kaum. Dia cenderung untuk tarik semua benda pergi ke arah perkauman dan juga agama. Ini DAP. Ini adalah perangai DAP. And, jadi tuan-tuan, mereka-mereka ini semua yang cenderung bawa kepada isu kaum dan sebagainya, mereka ni sepatutnya yang kena delete akaun mereka ni. Setiap malam menghasut rakyat, menghasut orang bukan Islam, menghasut orang bukan Melayu. Oh, tak boleh tak terima PAH sebab PAH ni Taliban. And sebab PAH ni Afghanistan. Bukan nak cerita benda yang sebetulnya. Bukan nak cerita tentang masalah moral. And kajian-kajian yang telah dibuat tak ada berlandaskan. Tiap-tiap hari perkauman dan kewujudan and golongan-golongan and yang buat live di kalangan orang Pakatan Harapan dan juga Facebook ini mengganggu gugat ketenteraman orang. Sebab tu orang tak mau tengok live dia. Sebab mereka mengganggu gugat hari-hari. Hasut kepada perkauman, hasut kebencian kepada agama, label PAS, label Perikatan Nasional, macam-macam. And sepatutnya golongan-golongan mereka ni memang tak wujud dalam media sosial pun. Tapi kerana menteri mereka nak menjaga supaya apa nama parti mereka menjadi popular dan sebagainya, maka nak diharamkan and media sosial dan sebagainya, nak jadikan negara kita ni seperti negara Korea Utara. And ni yang jadi masalah dia. And okey tuan eh. Nampak ni seorang lagi isu perkauman. Saya nak tanyalah, tolong buktikan isu perkauman tahu mana. Kalau mereka membenci perkauman, maka mereka akan tolak DAP. DAP bukan parti apa nama China. DAP ni adalah multiracial party.
Tak kira lah Melayu ke, India ke, bangsa lain yang ada dalam parti tu kan. Semua sama. Semua sama. Perangai yang sama. And semua sikit-sikit agama, sikit-sikit kau ni macam tu. Malaun Sintuk tu tengok dia punya profile picture dia. Profile picture dia bukan orang Cina, dia Melayu. And tapi Melayu DAP. And Melayu DAP kerja dia buat tu lah nak menarik sokongan dengan menggunakan isu kaum dan juga agama. And okay, saudara semua. DAP memang resih dari dulu, okay. Okay, itu adalah berkaitan dengan menyekat kebebasan bersuara kan, di kalangan anak muda dan sebagainya. Kalau anak muda tak puas hati, hampa kena terima lah kan. Siapa suruh hampa tidak merealisasikan aspirasi anak muda. Okay, yang keduanya, awak ni baru lepas potong rambut, dia gatal tengkok ni ya. Adalah berkaitan, dia pun duk share kat saya video banyak, duk tag. Saya beritahu kepada orang Pekatan Harapan, hampa tak payah tag saya. Sebab saya tak berminat pun untuk tengok video yang hampa tag saya tu. And sebab saya ni, hati saya ni, saya tak apa nama, tak nampak pada Pekatan Harapan awak. Dengan hampa tag tu, konon-konon saya akan pino. Until sampai saya mati, saya takkan terima PKR dengan DAP. And ni saya beritahu direct lah. Jadi hampa tak perlu tag nak tunjuk kata Anwar ni seorang yang sopan santun, seorang yang baik. And apa nama, apa nama lagi, seorang ni lah kira berbudi pekerti and cakap ni apa semua. And jadi hampa tak perlu tag sebab saya tak memandang kepentingan sebegitu. And saya tak memandang kepimpinan sebegitu. And seorang pemimpin, and tidak semestinya kalau pemimpin tu dia baik, maka dia akan tadbir negara kita dengan elok. And jadi saya ni biasa lah and duduk dengan orang-orang yang level-level tinggi ni. Saya tahu macam mana lakonan ni, Pak. And macam mana lakonan ni, Pak, pergi salam tepuk bau kita. Saya dah lalui semua. Start daripada umur saya 18 tahun. And jadi mungkin ada di kalangan mereka ni baru, tapi saya start politik lama dah. And jadi saya biasa tengok semua benda yang hampa baru duk tengok lah ni. And dia pi apa nama ni, di masjid and tepuk bau peluk jalan orang. Saya dah tengok benda drama-drama ni, saya dah tengok lama. So saya tak berminat untuk tengok pun. And then apa nama, saya tak nafikan and Anwar ni dia bercakap dengan orang semua dan sebagainya. Kita melihat daripada sudut kepimpinan. Saya bagi satu contoh lah. Kalau kita ada seorang rakan kita. Rakan kita ni dia betul baik. And bagus. And dia punya sopan santun dan sebagainya. Tapi belum tentu dia boleh jadi seorang pemimpin. And belum tentu dia boleh jadi seorang yang bijak. And belum tentu dia boleh mentadbir negara dengan baik. Hanya kerana kesopanan dia tersebut. And jadi ada juga pemimpin-pemimpin yang kita tengok. Dia ada lagak dia sendiri. Dia macam sombong sikit. And dia macam orang kata apa, serius sikit dan sebagainya. Tetapi dia tadbir negara kita dengan baik. And dia buat macam-macam perubahan ke atas negara kita. Macam-macam benda dan tidak boleh dinafikan Selangor, Pulau Pinang membangun kerana kepimpinan-kepimpinan yang terdahulu. And bukan sebab Anwar Ibrahim. No, disebab kepimpinan yang terdahulu. And maka walaupun mereka ini nampak tak ada mesra sangat dengan rakyat dan sebagainya, tetapi and mereka serius dalam tadbiran negara. Anwar ni look funny, nampak macam badut, nampak lawak dan sebagainya. Tapi bagi anak muda, daripada sudut leadership, dia fail. Daripada sudut kepimpinan, daripada sudut ketegasan, daripada sudut pentadbiran, dia fail. Until now, tak nampak apa-apa pun yang dia buat untuk negara kita. And so, ini yang kita nak kena pilih. Sama ada kita nak kena pilih pemimpin yang tersengih-sengih dan terhegeh-hegeh, ataupun kita nak pilih seorang pemimpin yang tegas dan juga serius. And tetapi dia bagus dalam pentadbiran negara. Dia bagus daripada sudut ekonomi. And rakyat boleh pilih ya, kalau dia suka pemimpin yang jenis macam okey ke makcik? Makcik okey ke? And dia boleh pilih lah kan. Yang jenis yang tersengih-sengih, terhege-hege. Kan? Dia boleh pilih. Ataupun dia nak pilih pemimpin yang masalah apa di sini ya? Oh, okey tak apa-apa. Nanti saya akan balik. Saya akan check dengan MKR dan sebagainya. Ataupun dia nak pemimpin yang serius macam tu. And tetapi serius membawa makna. And ada masalah, cuba cek dan sebagainya. So rakyat kena pilih ya. Kalau rakyat nak yang jenis hege-hege, and jenis cacar merba tapi tak arti tak biar negara. And so itu adalah kehendak. Tapi kita tak boleh kata kehendak rakyat lah, sebab rakyat tak pilih dia pun. Rakyat tolak dia. Dia jadi Perdana Menteri disebabkan oleh ketua-ketua parti yang menyokong dia. And jadi saya beritahu lah, nasihat saya, buang masa lah. And tak perlu nak tag saya. Tapi kalau nak tag saya, nak bagi tahu ada satu dasar yang baru dibuat.
Oh, Anwar merancang dalam tempoh masa 10 tahun ataupun dalam tempoh masa 5 tahun pentadbiran dia ni, tahun yang pertama dia nak buat apa, tahun yang kedua dia nak buat apa, tahun yang ketiga nak buat apa, tahun yang keempat nak buat apa, then you tell me. Tag saya cepat-cepat sebab saya nak tengok. And apa perancangan yang anda nak buat? And peringkat pertama, fokus dia kepada apa? And berapa lama? And daripada sudut soal kerta jaminan makanan. Hari ni duk sebut tentang soal apa? Food apa nama? Keselamatan makanan dan sebagainya. So kita nak tahu. And bukan duk cerita tentang kita mesti memastikan makanan dalam negara kita cukup. Kita mesti memastikan rakyat kita semua di atas mejanya makanan penuh. And saya difahamkan oleh di kementerian begini. And kita sedang menghadapi. And saya sedang mencerakinkan. Kami tak mahu tahu benda tu. Itu kerja hang. Kami nak tahu. Okey. Sebagai contohnya, negara kita terlampau bergantung kepada import luar negara, khususnya daripada sudut jagung dan juga soybean. Jadi apa nama ini yang menyebabkan harga ayam dan juga telur ini meningkat kerana 70% daripada apa nama ni makanan asas ini, daripada yang kos asas ni adalah melibatkan jagung dan soya. Dan oleh itu kerajaan akan memperkenalkan satu dasar dan supaya kita dapat menghasilkan ladang jagung kita sendiri yang kita akan tumpukan mungkin di Sabah ataupun di utara apa nama semenanjung Malaysia. Dan supaya kita dapat menjamin daripada sudut kawalan harga barang dan juga jaminan makanan dekat dalam negara kita. So itu kita nak dengar. And ataupun ada nak bagi tahu bahawa okey apa sekarang ni harga arang batu di dunia sedang meningkat. Dan yang mana kos apa nama kos ini terpaksa diabsorb oleh Suruhanjaya Tenaga, dan yang mana dan kita terpaksa menaikkan tarif elektrik yang membebankan rakyat dan juga industri-industri, yang mana mereka terpaksa dan melepaskan kos ini kembali kepada end user, kepada pengguna dan sebagainya. Jadi di peringkat kerajaan cuba dan untuk melihat semula dan dasar-dasar berkaitan dengan apa nama renewable apa nama energy ataupun RE ataupun tenaga boleh guna, dan untuk kita fokus dan di mana dalam jangka tempoh masa ini kerajaan akan mewujudkan lebih banyak dan apa nama ni solar farm ke, hydroelectric ke, geojism dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak dengar lah. Dan kalau nak mencerakinkan, difahamkan plan apa tak ada. And plan apa nama di bawah alam sekitar, and apa RE tak ada, plan bawah pertanian tak ada, and tentang kesihatan tak ada, pendidikan, plan pendidikan pun tak tahu nak ke arah mana dengan lost generation dan sebagainya, and daripada sudut keselamatan, and daripada sudut peluang pekerjaan semua tak ada. And so yang kita tahu next month kita nak pergi belanja bajet. Dan kita nak bentangkan bajet di peringkat parlimen, tapi kita tak tahu apa-apa yang ni dibuat. So kalau nak tag video setakat nak tag Anwar Ibrahim duk hege-hege. Dan saya tak berminat. Dan tapi kalau nak tag Anwar ada buat satu press yang cerita tentang dan apakah dasar dan hala tuju kerajaan hari ini, then I will interested and untuk tengok secara keseluruhan video tersebut. And okay tuan eh. Siapa yang saya macam inilah kan. Bila saya cakap kat sini adalah orang berkata harapan sebut pasal London. Saya macam inilah. Saya tahu kan kebanyakan mereka-mereka yang mengikuti berkata harapan ni dia cuma ada otak sah ni. Tapi kalau ada di kalangan anda yang ada otak lebih besar daripada ni lagi, mungkin sebesar ni kan, mungkin boleh naik dengan saya. Dan tunjuk dekat saya bukti yang kata taksi duk ada di London. Sebab saya dah tunjuk 3-4 bukti dah yang mengatakan Tan Sri duk ada di Malaysia. Tan Sri menyerahkan watikah pelantikan kepada Ronald Kiandi. And Tan Sri pergi rasmi event dekat JB. And jadi Tan Sri masuk dalam mesyuarat biro politik. So mereka ni kata Tan Sri duk ada di London. Jadi saya tak tahulah yang ada dalam surat khabar tu siapa. Mungkin adik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin abang Tan Sri yang mereka kenal. Mungkin bukan Tan Sri, kita tak tahu. So that kalau mereka ada otak yang lagi besar pada ni, then you bawa bukti, kita nak tengok. And jangan main persepsi. And okay tuan-tuan. Well.
Depa sembang fitnah. Ha betul lah tu kan. Pasal isu telur buah hari ni hampa bertengok, hampa pun baca apa, hampa pun lawak. Kan Mak Sabu ah. Dia masih tak faham-faham lagi, tapi saya tak marahlah, malaslah saya nak cerita si telur ni. Kan duk layan menteri telur ni sampai bila-bila pun last kali dia seorang gila dengan kita-kita sekali menjadi gila dengan dia. Kan. Kan. Okey tuan-tuan ah. Jadi tuan-tuan, kerajaan Malaysia bercadang dan untuk bawa masuk lebih kurang 500,000 warga asing. Jadi hari ini Menteri Sumber Manusia jawab, dia kata jangan risau sebab dia tidak akan apa nama ni mengganggu daripada sudut pekerjaan rakyat Malaysia yang sedia ada sekarang ni. Dan dia tidak akan memonopoli pekerjaan rakyat Malaysia dan juga sosio ekonomi rakyat Malaysia. Untuk pengetahuan menteri, dan kebimbangan rakyat bukan setakat itu sahaja. Kebimbangan rakyat, mereka juga melihat bahawa sekarang ini negara kita mempunyai lambakan warga asing. Berjuta-juta warga asing yang duduk dalam negara kita ini mengikut rekod last pada tahun 2021 sejumlah 7 juta lebih dan warga asing yang ada dekat dalam negara kita. Dan jadi ada yang keluar, ada yang belum keluar dan sebagainya. Dan sensitiviti rakyat Malaysia ini dan mereka, dan apabila banyaknya warga asing dalam negara kita, maka warga asing ini menimbulkan pelbagai masalah sosial dan juga menimbulkan pelbagai masalah jenayah di dalam kawasan mereka. Khususnya kalau kita tengok penentangan terhadap rakyat-rakyat di Selayang, di Kelang dan sebagainya yang mereka terbeban diakibatkan oleh warga asing. Mungkin warga asing ini mengganggu perniagaan mereka dan sebagainya. Jadi selain daripada kerajaan nak bawa masuk warga asing, sepatutnya kerajaan perlu meneruskan usaha yang telah dibuat oleh kerajaan yang terdahulu semasa di bawah kepimpinan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, di mana untuk balancekan di antara lambakan warga asing dalam negara kita. Maka pada waktu itu Hamzah Zainuddin telah memperkenalkan dua program. Yang pertama dipanggil sebagai RTK, rekabilitasi tenaga kerja, dan yang keduanya adalah rekabilitasi pulang. Dan bermakna di sini adalah pihak immigration dikerah untuk mengesan kedudukan warga-warga asing, pendatang haram tanpa izin, pendatang haram tanpa izin dan juga pelarian yang ada kat dalam negara kita, dan kemudiannya daftar mereka supaya kita tahu kedudukan mereka. Dan jadi mereka ini diberi dua peluang. Dan kalau mereka ini tidak ada permit kerja, kalau mereka ini lari daripada majikan ataupun mereka ini pendatang haram tanpa izin dan sebagainya, maka mereka diberi dua peluang. Dan sama ada mereka terlibat dalam program untuk ditentukan tempat kerja yang baru bagi mereka, ataupun mereka kena pulang, kena balik ke negara mereka. Dan kejayaan ini telah pun terbukti di mana semasa zaman Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dan semenjak dia melancarkan program ini dan sepanjang tahun 2022 hingga berakhir pada 31 Disember 2022, dan dia telah pun berjaya untuk menghantar pulang lebih kurang 295,425 orang warga asing, dan berjaya mengesan 418,649 warga asing dan membuat penempatan semula dan bagi pekerjaan mereka jika mereka tidak mahu untuk balik ke jika mereka tidak mahu untuk nak balik ke negara mereka. Maka kerajaan hari ini kena fokus kepada program ini, di mana kalau kita tengok dia boleh pergi ya dekat Selayang, dekat Kelang, dan mereka boleh pergi cek sendiri warga-warga asing yang ada di situ. Kebanyakannya mereka lari dari majikan dan sebagainya, dan maka boleh memperkenalkan benda ini, kan, bagi peluang kepada mereka. Kalau mereka nak balik, so kerajaan hantar mereka balik. Kalau mereka tak mau balik, maka masukkan mereka dalam program yang mana di bawah Kementerian Sumber Manusia, dan yang mana ada permohonan untuk warga asing, maka kita recycle balik warga asing yang ada dekat dalam negara kita untuk kita hantar mereka ke ladang dan sebagainya. Dan kerajaan perlu tahu, bila kita sebut tentang warga asing, warga asing ini mestilah melibatkan 3D saja. Mestilah melibatkan dirty, dangerous, dirty, dangerous and difficult. And satu kerja yang kotor, berbahaya dan juga berat and menyukarkan. So inilah sektor yang mana kita memerlukan warga asing untuk kerja. And sekarang ni kita tengok warga asing bukan sahaja kerja di 3D, and mereka
Kan kerja di supermarket, mereka kerja di hotel dan sebagainya. Kalau menteri tak boleh nak nampak, amai jumpa kita, kita akan bawa pergi tunjuk. Kita akan pergi tunjuk dekat menteri sendiri. Berapa ramai warga Indonesia yang kerja di supermarket? Dan berapa ramai warga Filipin yang kerja di hotel? And including lah Bangla, Nepal and yang mereka kerja di hotel dan sebagainya. Sedangkan negara kita telah meletakkan dasar. Dasar yang cukup jelas apabila melibatkan warga asing, kita kena letak mereka dalam sektor 3D. And ataupun sebagai contohlah macam guard ke apa tu, kita tak kira lah kan. Macam ada rakan kita sebelum ni yang beritahu sebab apa, Malaysia ada ada apa perjanjian dengan negara apa, Nepal ke apa. And daripada sudut apa, gurka-gurka dia yang kita ambil dia untuk kerja sebagai guard dan sebagainya. And so kerja-kerja yang lain, macam mana menteri jawab hari ini bahawa kemasukan warga asing tidak monopoli peluang pekerjaan rakyat Malaysia. Hari ini kalau kita masuk dalam sektor perkilangan, saya dimaklumkan oleh rakan saya, dia beritahu kepada saya, kalau dikatakan 100 orang operator yang ada dalam satu industri itu, 80 operator adalah warga asing dan hanya 20% sahaja dan orang tempatan. Dan ini menyukarkan dan bagi orang-orang Malaysia untuk bekerja di situ. Dan sebab sektor perkilangan ini dimonopoli oleh warga asing. Sedangkan kerja ini mudah saja dan boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia. Khususnya apabila melibatkan industri yang berkaitan dengan elektrikal, yang berkaitan dengan elektronik, IT dan sebagainya. Sebab apa mereka ini, 80% daripada pekerja mereka, apa nama, operator yang bekerja di situ adalah warga asing. Maka kerajaan kena menyelaraskan semula dasar dan yang mana hanya sektor-sektor tertentu saja dibenarkan untuk permohonan dan untuk warga asing. Kalau tidak, dan tidak ada sebarang jaminan dan untuk masa depan dan rakyat Malaysia. Dan hari ini kalau kita tengok dan daripada sudut angka pengangguran meningkat dan tahun demi tahun. Dan peluang pekerjaan tidak ada. Dan lebih banyak rakyat Malaysia yang hari ini kalau kita tengok anak-anak muda hari ini yang terpaksa duduk dengan ibu bapa mereka sebab tidak disediakan sebarang peluang pekerjaan. Dan bila kita sebut peluang pekerjaan, kerajaan daripada dulu lagi hanya fokus kepada nak wujudkan penjawatan awam. Nak wujudkan penjawatan dalam polis, dalam tentera dan sebagainya. Dan selain-lain sektor ini yang tidak dimonopoli oleh rakyat Malaysia. Gedung pakaian dan textile Bangladesh dengan Pakistan dan dengan China. Dan kalau kita sebut apa nama perikanan dan Bangladesh Rohingya sekarang ni. Kalau kita sebut peladangan dan Bangladesh Rohingya Myanmar Nepal. Dan kalau kita sebut tentang peternakan, semua industri ini dimonopoli oleh warga asing, termasuklah perhotelan dan sebagainya, supermarket dan sebagainya. So rakyat Malaysia nak kerja kat mana? And jadi kena tengok dulu bila kita nak masukkan warga asing, kita nak gunakan apa untuk ni apa Indonesia, kita nak guna untuk buat building and menjadi buruh-buruh binaan dan sebagainya. Bangladesh and kita nak letak mereka dekat ladang-ladang and apa nama Myanmar dan sebagainya, and kita nak letak mereka tu and dekat ni lah ladang-ladang dan sebagainya, ladang sawit, ladang ayam dan sebagainya. And tetapi apa yang berlaku sebaliknya? Dan inilah yang merisaukan rakyat Malaysia apabila menteri beritahu nak masuk lagi 500,000 dan kita amat tidak bersetuju dan saya akan buat petition untuk mendesak. Sebelum ni and ada NGO yang buat petition untuk mendesak supaya tidak dimasukkan 500,000 warga asing dalam negara kita dan kita akan buat satu petition untuk serahkan kepada menteri yang mana kita mendesak supaya tidak dimasukkan 500,000 orang warga asing ni. Kalau nak dimasukkan, kita nak secara transparent. Dan kementerian dan menteri kena bagi tahu jumlah ni dekat mana, jumlah ni dekat mana, jumlah ni dekat mana, jumlah ni dekat mana. Sebab bila kita tidak ada rekod tentang warga asing, maka mereka boleh duduk dekat dalam mana-mana tempat saja di dalam negara kita. Allah. Okey, tuan eh. Ni di TikTok ni share sikit. Duk statiknya. Siapa kamu? Saya Muhammad Syafiq Abdul Halim, saya rakyat Malaysia. Dan saya IC Biru eh. Dan menetap di Malaysia. Share-share guys. Baru dia jadi semangat. Dia berkobar-kobar. Tolong share. And tolong like. Baru dia aura dia tu lain macam sikit. Berapa ramai orang warga asing meniaga? Betul pakcik. Dulu sektor peruncitan. And dimonopoli oleh orang India. Kaum India. Kaum
China. Tapi hari ni orang India pun dia bising dah. Kan? Dia kata apa? Saya mau buka kedai pun susah bang. Sekarang kan kedai runcit India semua banyak Bangladesh, Nepal. Kita punya business down. Sebab dia mari kita punya negara. Kan? Dia patut dia pergi ladang sana. Dia kerja tu site apa nama site work apa semua sekarang ni, ni yang buat jalan kontraktor apa semua ni. Tapi sekarang dia mari negara kita dia business. Habis tu orang Malaysia mau bisnes apa, semua dia bisnes, semua barang-barang Bangladesh dia angkat mari. Semua dia angkat barang Bangladesh, dia main jual kita Malaysia. Tak saya tuan-tuan pergi tengok lah. Kan dekat Sri Kota, kan berkata semua kopok ke apa kan, semua produk of Bangladesh. Macam mana boleh jadi benda ni kat dalam negara kita? Sedangkan produk Melayu pun, produk apa Melayu pula dah. Ini sekali dia berkata resis lah. Produk apa Malaysia pun tidak dipromosikan sebagai apa nama sebegitu. Dan dekat kedai runcit pun belum ada produk Malaysia dan sebagainya. Tapi produk of Bangladesh bersepah. Apa kerajaan buat? Takkan kerajaan tidur, takkan kerajaan lena. Sebab kerajaan duk fikir kerja nak bawa masuk warga asing. Duk dengar cakap ejen, ejen buat duit perhambaan moden. Kan ambil warga asing banyak-banyak 500,000 kalau kalau setiap kepala dia ambil apa RM100 ada berapa juta dia dapat. Kan? Jadi kita tak boleh biar kedaulatan negara kita digugat sebegitu sahaja sehingga ditindasnya rakyat Malaysia. Dan baru-baru ni viral video. Warga asing siap boleh buat protes lagi kat Malaysia. Sebelum ni ada buat protes dah. Ini buat protes dekat majikan. Berdiri ni. Buat protes dekat majikan. Sedangkan dia datang negara kita. Dia datang kerja kat negara kita. Hostel dia dapat gaji sama dengan kita. Yang kita ni nak pergi kerja, kena pergi sewa rumah, kena apa segala ni, gaji sama dengan dia. And so ini adalah tidak adil lah kepada rakyat Malaysia. Kita akan desak kerajaan lah supaya tidak membenarkan and untuk masuknya and warga-warga asing ni sebanyak 500,000 orang. Okey, saudara semua. Saya dulu saya lawan Bukit Malut lah. 14,000 orang tengok di Facebook. Esok Ismail Sabri terus buat pula kenyataan. Kita akan tengok Bukit Malut Langkawi. Tu saya kata bagi nasihat padu. Saya balon Ismail Sabri benda tu. Siapa ingat yang pasal dia jadi Menteri Pertahanan kan? Tak guna punya Menteri di Bukit Malut ni kan? Sampai hantar di Pulau Bacansha benda tu. Okey, tuan-tuan. Okey, soalan-soalan. Saya buka pada soalan-soalan. Tengok soalan apa yang ada. Mamat ni dulu pro UMNO kan? Anak saya dulu ahli UMNO. Ahli yang lama lah. Lama daripada orang yang buat live kat dalam Facebook sekarang ni. Okey ya. Kedai-kedai Tom Yam banyak kat Malaysia masuk guna pas lawatan sosial. Tapi datang, apa tu ni? Banyak ni kena check ni. Pas lawatan sosial ni. Kalau kita tengok saudara semua, yang ni lah saya kata ni. Macam mana mereka ni boleh masuk main negara kita? Kalau kita tengok dalam Akta Immigration, yang boleh masuk dalam negara kita yang pertama sebab tujuan dia nak belajar. Yang kedua kerana dia profesional. Yang ketiga adalah sebab dia ni masuk ni lah, ada visa kerja dan sebagainya ni, permit kerja buruh dan sebagainya. Tapi hari ni mereka boleh masuk main berniaga. Saya beritahu kepada tuan-tuan, di Kuala Lumpur berapa ramai warga asing? Dan kadang-kadang tu ada rumah, apa perumahan rakyat ni, PPR ni pun warga asing pun ada sebab dia menikah dengan perempuan Melayu. Dan jadi mereka ni banyak tu. Kita pergi dekat KLCC, weekend. Allah, macam Dhaka. Nama mercu tanda negara. Dan menara Petronas. Tapi macam duduk dekat Bangladesh. Orang Malaysia tak ada. Penuh dengan Bangladesh kat depan tu. Bangladesh, Nepal dan sebagainya. Dan rakyat Malaysia rasa sangat tertekan. Dan dah lama rakyat Malaysia marah dengan kedudukan warga asing ni. Jangan bagi rakyat marah lagi. Okey, entah. Dekat-dekat apa nama pasar seni kan? Pasar seni, kota raya. Merata lah. And even Pekan Klang, VSKI sekali lah. Sungai Kapar Indah. Semua lah. Boleh dikatakan macam kita duduk di Bangladesh. Takkan menteri-menteri ni tak nampak? Dia tak nampak benda ni berlaku. Sebab apa yang kita heran, pada waktu Hamzah dulu, Hamzah dan dia boleh nampak. Dia boleh hantar balik dia. Hamzah nampak. Mungkin ada ni menteri buta kot kita ingat. Dia buta tu dia tak nampak tu. Hmm.
Jangan sampai jadi macam Indonesia Summit BM eh. Prof Alfa, sekejap Prof Alfa eh. Sekejap saya bagi ni. Yang rosakkan ini semua datang pada abah engkau. Oh ya kan? Bukan datang daripada Zahid Hamidi eh. Zahid Hamidi lah UKSB. Ini Yayasan Akal Budi ditangguh pula bulan April pula. Baru nak pembicaraan tangguh lagi. Kan? Berapa lama dah tangguh kan? Jadi jangan duk ceritalah kata rosaknya tadi sebab Tan Sri Mulia Yassin. Saya ada buat satu video. Video tu mungkin saya tak bubuh kat FB lah. Tuan-tuan tak nampak. Dan video tu saya ceritakan rentetan masa Tan Sri daripada UMNO dulu. Dan berapa ramai pada waktu tu desak supaya Najib ni letak jawatan. Kalau Najib letak jawatan pada waktu tu, tak dengar cakap Rosmah, dia tak duduk dalam penjara. Dan UMNO boleh menang besar, tapi Najib tak letak jawatan. Dia pecat Tan Sri Muhyiddin, dia ganti dengan Zahid Hamidi. Dan dia ganti dengan Zahid Hamidi. Bukan situasi bertambah baik, tambah lagi buruk. Dan berlakunya perpecahan yang amat dahsyat dalam UMNO. Dan berpecah habis-habis ketua-ketua bahagian keluar. Berapa MP-MP semua keluar. Dan sehinggalah UMNO daripada 76 kursi tinggal berapa saja kursi. Sebab semua pekat lari keluar habis. The ending is, Najib letak dah jawatan. Letak juga jawatan. Apa masalahnya kalau Najib letak jawatan awal-awal? Jadi masalah dalam UMNO ni adalah kerana mempertahankan perasuah dan juga perasuah dan juga persalahgunaan kuasa. Tu yang berpecah habis tu. Kalau tak mempertahankan, dengar cakap apa yang Kak Umbi cakap, saya rasa tak ada masalah apa. Dan kalau Najib letak jawatan, Zahid letak jawatan, so saya rasa tidak ada masalah yang besar pun yang akan berlaku. Dan tidak akan ada perpecahan pun yang akan berlaku. Tapi masalahnya bila ego. Dan bila duk rasa diri seorang yang betul. Dan bila duk rasa aku mampu buat semua benda. Aku ni disokong dan disukai oleh ramai orang. Jadi maka inilah kerosakan-kerosakan yang berlaku dan dan mereka masih belum serik. Depa tak serik lagi, depa tak nampak lagi kesilapan yang depa buat. Kan hari ni bila MIC dengan MCA kan bagi tahu kata MIC kata minta supaya BN tinggalkan Pakatan Harapan sekarang. Oh, orang BN kata apa? MIC dengan MCA ni keluarlah pi mampus dengan apa? Apa ni dah lama membebankan UMNO. Saya nak beritahu lah kepada orang-orang hak baru lah UMNO ni. Dia kena tahu sejarah MIC dengan MCA ni. Bila UMNO ditubuhkan pada 1946, waktu tu John Elias TV, bukan Tun Sabatan, John Elias TV telah pun menubuhkan MIC pada tahun 1951. Nak jaga sosioekonomi dan juga kepentingan kaum Cina, kaum India. Lepas tu, Tuan Tan Cek Lok tubuhkan MCA pada tahun 1952 kot. Saya silap saja. Kata pun sama lah. Lebih kurang tu lah. Dan supaya nak jaga juga kedudukan kaum Cina dan juga India. Dan pada peringkat permulaan, mereka duduk bersama-sama dengan Malaya Union. Sebab Malaya Union cadangkan supaya diberikan kerakyatan secara sama rata kepada mereka. Dan tapi disebabkan tumpu pujuk pada ketika itu dan sebagainya, maka mereka menggadaikan. Dan mereka gadai. Dan kepentingan mereka tu, mereka kata apa? Mereka akan bersama dengan orang Melayu. Walaupun tidak diberikan kerakyatan secara soli dan sebagainya. Itu pengorbanan yang utama. Dan kemudiannya British memerdekakan kita kerana kaum minoriti pada waktu itu bersetuju untuk bersama-sama dengan kita. Itulah sejarah lamanya MIC dengan MCA. Bersama-sama dengan UMNO sejak daripada sebelum merdeka sehinggalah merdeka. Jadi bila UMNO sekarang ni tiba-tiba kata MIC MCA nak berambis, sila berambis cepat-cepatlah, tak ada masalah apa. Dan hampa kena tahu perjanjian perikatan adalah di antara tiga. Kalau ikutkan hari ni Barisan Nasional dah pupus dah, tapi hampa still pakai BN. Kalau MIC dengan MCA keluar, maka perikatan hilang, BN pun hilang, yang tinggal UMNO saja. UMNO tak boleh pakai dah bendera Barisan Nasional. Sebab terbubarlah, sebab dah keluar semua. So itulah orang bila tak menghargai dan sebagainya, maka dia mulalah menghalau. Tapi kita kata bagi kat we are welcome MIC dengan MCA. Kan kalau dihalau oleh puak-puak UMNO yang tak sedar diri, dan mereka masih tak sedar-sedar diri. Kan orang UMNO masih tak sedar. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita tengok rentetan daripada sejarah Melayu, Melayu waktu itu sedar. Kan apabila mereka dah mula diperalatkan. Mereka sedar apabila mereka sudah ditindas dan sebagainya. Dan dalam sejarah Melayu, mereka yang sedar ni akan bersama dengan orang-orang yang akan berjuang untuk memperbaiki balik kesilapan yang telah dibuat. Tapi saya beritahu tu teranglah.
Rakan-rakan kita dalam UMNO ni yang hari ni duk kempen untuk Pakatan Harapan, esok kalau depa bagi tahu kita depa sedang depa nak berjuang dengan kita, ni telapak ni. Ni telapak ni saya bagi depa. Ha, telapak kaki saya bagi depa. Kan? Telapak kaki saya bagi sebab kita kan telah pun berdendam kita habaqlah. Yang mana-mana si Kitol ni lepas ni hangpa dengan U-turn. Dan saya akan pastikan selagi media sosial ada, selagi saya ada di media sosial, saya akan pastikan saya akan memperingat. Saya akan ingatkan semua orang. Walaupun mereka ni dah bertaubat, saya akan ingat. Inilah si Kitol. Inilah si Kitol. Inilah si Kitol yang mengkhianat. Inilah si Kitol. Saya akan sentiasa mengingati. Sampai saya tua, sampai cucu cicit saya semua, saya akan beritahu. Manusia ni kalau hampa jumpa dalam parti ke apa, hampa tolong ludah muka mereka. Ha, sebab mereka ni lah si Kitol. And, okay, tuan. Okay, UMNO sanggup jadi baru ADAP betul. Kita bagi ahak hijau, kita bagi kat muka mereka. Okeylah saudara semua di Facebook, saya pun tak moderate masa tuan-tuan lama sangat sebab hari ni saya start live lambat dan esok pun saya nak kena bangun awal pagi. Dan saya rasa cukuplah setakat tu saja, dan di Facebook kalau nak teruskan lagi boleh datang di saya tengah live lagi ni, mungkin kita akan net, angkat net 2-3 orang rakan kita. Dan lepas tu saya akan end live. Okey, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.